10 songotok. Nggih. Pertahanan nomor 13. Siapa yang dicari adalah nomor punggung 9, tapi nomor punggung 9 tidak kelihatan. Oh, masih ada lagi dari Raja Wali. Raja Wali berdua, striker nomor 9 masih menguasai bola nomor 10 dari saya beri berusaha menekan ke lawan. Dua lawan lewatin. Sayang sekali jatuh. 17 Indonesia muda menguasai, sayang sekali umpannya, salah umpan, masih dikuasai. Kembali lagi dari si merah-merah nomor 10 dari saya beri. 1-2 orang. 1-2 maaf ya. Menjadi 1-0 untuk Indonesia. Berapa? Sangat cantik usaha yang sangat keras dari nomor 10 menyisir dari sayap kiri melewati 1-2 orang pemain dari Raja Wali untuk berubah skor jadi 1-0 untuk Indonesia muda. Sekali lagi pergantian pemain dari Raja Wali, si kecil yang tadi sempat mencetak dua gol di babak sebelumnya dimasukkan. Kembali lagi ke permainan, masih Raja Wali dari sisi kiri menguasai bola. 13 putaran siapa yang dituju, nomor 10 cek ke kanan atau bagaimana menguasai bola. Kembali lagi nomor 13. Apa yang terjadi? Terjadi pemberantasan sedikit. Nomor 10 dari sikap sekali lagi. Ruben. Nomor 10 lagi menguasai bola. Sangat berbahaya. Apa yang dimaksud nomor 9? Sudah bersiap-siap di mulut gawang dari Raja Wali, tapi sayang bola terlalu ke dalam sehingga keluar dari gawang Raja Wali. Masih dari Raja Wali menguasai bola. Nomor punggung 10. Gelandang dari Raja Wali 14. 10 lagi mencoba dari sisi kanan. Direbut dengan baik oleh Indonesia muda. Libero dari Raja Wali menguasai bola. Pendek-pendek sedikit. Striker nomor punggung 9 Gudung kembali kepada libero dari Raja Wali nomor punggung 10. Menguasai bola, sayang sekali. Satu tujuan yang sangat bagus untuk mempersingkat permainan karena memang sangat tertinggal, kebanyakan harus dengan shoot on goal ke gawang lawan. Sekali lagi 1-0 untuk Indonesia muda. Masih dari Indonesia muda, sayang sekali dipantahkan oleh keeper dari Raja Wali. Budi nomor 9 menguasai bola. Masih libero dari Raja Wali menguasai bola. Sisa dari sayap kanan nomor 10, utari satu lagi. Si kecil nomor 14 menguasai bola. Apa itu alat duel? Sekali lagi nomor 10 mati. Watadi dari Raja Wali jambu. Sayang sekali jatuh ada juga lapangan licin. Nomor punggung 10 dari Indonesia Raya. Ideal lah. Indonesia muda. Sekali lagi Raja Wali menguasai bola. Nomor punggung 15 menguasai bola. Masih udah out. Apa yang terjadi? Masih nomor punggung 9. Indonesia muda masih menguasai. Satu orang dilewati. Dua orang dilewati. Tiga orang terjadi pergeran. Dimenangkan oleh Raja Wali. Masih nomor 14, si kecil mungil berusaha untuk melewati nomor punggung 99 dari Indonesia muda. Terjadi drill atau lemparan ke dalam. Iya, di sisi sebelah kanan terjadi cedera baik dari pemain Jambu maupun Indonesia muda. Karena kita maklumi dari tadi permainan, dari tadi bagi permainan, otomatis otot-otot sudah mulai tegang, otot-otot sudah mulai kram. Sekali lagi, pertandingan ini adalah pertandingan Piala Ketua DPRD yang kedua diselenggarakan dan akan menjadi event tahunan di bawah IO Mandiri
Ketua Bapak Uda. Kembali ke lapangan hijau. Terjadi terukin lebar ke dalam dari Raja Wali. Lemparan satu play diberikan kepada Indonesia Muda nomor punggung libur nomor punggung 7 Indonesia Muda mengutarakan detik yang dituju dari 12 itu oleh Budi kembali dari Raja Wali menghasilkan bola si kecil nomor punggung 14 masih kalah tinja dari nomor punggung 9 atau 10 masih mengayal lagi. Oh sebetulnya tak gol sayang melewati pemain jangkung dari Raja Wali. Sayang sekali umpan dari Raja Wali. Apa yang terjadi? Terjadi handball. Bola untuk tim dari Raja Wali. Nomor punggung 12 ancang-ancang ke depan. Siapa yang dituju? Yang dituju adanya nomor punggung 14. Tapi sayang sekali tidak bisa. 11 dari Indonesia Muda. Tangkapan yang sangat lengket dari kiper Raja Wali. Kembali nomor punggung 9 dari Raja Wali ke 14 dari sisi dari sebelah kanan 10 menguasai bola dari Raja Wali. Kembali ke 9 si Budi mutang-atik 10 lagi dari 14 si kecil mungil sudah akan mendekati. Oh sayang sekali terjadi lemparan ke dalam untuk tim Raja Wali. Sangat kecil-kecil tapi campur awet dari Raja Wali Jambus. Ulangi. Terjadi kesalahan untuk lemparan 17 Indonesia Muda kepada 9 Indonesia Muda. Masih utal-utal. Oh sayang sekali kalah kepada stoper jantung dari Raja Wali. 25 dari Raja Wali dari sayap kanan menyisir. Apa yang dituju? Yang dituju adalah nomor punggung 10. Semua sepuluh mendekati kawang. Kiper yang sangat tangguh berumur di tingkat usianya dari Indonesia Muda tidak begitu berarti bola-bola tinggi. Ya, kembali lagi ke lapangan hijau dari Raja Wali menguasai bola 7 dan nomor punggung 10. Takatik sebentar kembali lagi ke nomor punggung 4 18. Siapa lawan? Oh sayang sekali salah umpan. Kembali dari Indonesia menguasai bola dari sisi sebelah kanan. Oh sayang sekali tergesa-gesa pemain dari Indonesia Muda masih dikuasai oleh Raja Wali. Sebelum nomor 9 sprint yang sangat aduhai diperkatakan oleh nomor 9 lewati 1-2 orang. Sayang sekali untuk melewati nomor 9 dari Indonesia Muda yang kecil juga sangat sulit karena juga memiliki teknik sliding yang sangat pintar. Raja Wali Jambu. Oh Raja Wali Jambu terukin. Apa yang dituju? Terjadi perbuatan nomor 18 dan nomor 11. Ah terjadi salah umpan saya. Masih diambil lagi dari Raja Wali Jambu. Ke kanan dari menguasai pelan-pelan sedikit dari Raja Wali Jambu. Karena mengingat teman-temannya sudah di pressing semua, kesulitan untuk mengumpan. Iya. Terukin atau lemparan ke dalam nomor 10 dari Jambu. Sangat cepat sekali lagi berbahaya. Siapa yang terjadi? Bola yang sangat enak tapi tidak tahu sempat luput dari kiper Indonesia Muda. Apa yang terjadi saudara? Oh terjadi pelanggaran. Persentuhan antara tangan kiper dan kaki dari nomor 9 terjadi pelanggaran di gawang Indonesia Muda. Angkat sebentar. Oh terbatas sekali apa yang terjadi. Terjadi di lapangan tengah. Lapangan tengah pelan-pelan saja Indonesia Muda karena mengingat sudah unggul 1-0
kerja di trotoar yang dituju ada nomor punggung 10, tapi sayang lagi gagal menguasai. Iya, main aman. Saya kira back dari Indonesia Muda bermain sangat aman, ada bola sejak keluar maupun tinggi. Terus kembali untuk Rajawali yang dengan nomor 9. Kembali lagi nomor punggung 9, apa yang terjadi yang nomor punggung 10 dan 14 ada keluar si kecil ini. Sayang sekali. Yang dihadapi adalah pemain-pemain yang sangat jago. 18 pemain yang mendorong lalu masuk bola. Permainan yang sangat cantik. Langsung kembali 18 Nidro tangguh dari Jambu masih menguasai. Mencoba dari sayap kiri. Yang dimaksud adalah gelandang dari tengah masih Raja Wali Jambu nomor punggung 10. 14 dari Raja Wali yang dimaksud Rupas. Maksudnya hati sangat baik. Sangat baik maksudnya hati nomor punggung 14. Tapi sayang bola terlanjur dengan kecepatan tinggi sehingga nomor punggung 10 sangat sulit mengejar. Indonesia Muda dari sayap kiri. Terjadi kesalahan untuk melempar. Mengingat melempar harus pakai tenaga dan kaki tidak boleh diangkat. Pergantian pemain dari Indonesia Muda. Siapa yang diganti? Oh, si kecil. Si kecil si lincah nomor punggung 9. Diganti pemain yang agak besar. Kemungkinan ada pemain libero, pemain belakang. Mengingat adalah menit-menit akhir dan Indonesia Muda sudah unggul, otomatis akan diperbanyak pemain dari belakang. Berbahaya lagi Raja Wali 2-1 yang baru masuk mengamankan satu striker dari Indonesia Muda, mengandalkan satu striker nomor 10. Satu mengandalkan striker tunggal nomor punggung 10 dan berusaha bermain dengan cantik melewati 4 pemain dari Raja Wali, berubah skor menjadi 2-0. Dan sudah pertandingan babak yang berakhir. Salaman dulu, masuk dulu. Festival sepak bola. Masuk dulu. Usia 12 tahun. Piala Ketua.